Kira-kira 14,000 kad sihat Johor bakal diedarkan kepada pemohon yang layak tahun ini membabitkan golongan B40. Setiap kawasan Dewan Undangan Negeri mempunyai kuota sehingga 250 pemohon sama ada kategori keluarga atau individu. Bagi keluarga, setiap kad bernilai RM500 setahun manakala individu RM200 melibatkan penggunaan sehingga RM50 bagi setiap sesi rawatan di klinik-klinik panel. Menurut Exco Kesihatan Alam Sekitar dan Pertanian Negeri Dr. Shahrudin Jamal, pemohon boleh memuat turun borang kad sihat Johor secara dalam talian di www.sihatjohor.com.my. Borang tersebut kemudian boleh diserahkan ke pejabat DUN masing-masing untuk diproses. Pemegang kad tahun lalu juga perlu membuat permohonan baru bagi mendapatkan kad sihat Johor. Permohonan 2019, penerima e-kasih pun kena mohon balik. Dia kena mohon balik pasal kita nak tahu sebetulnya sesetengah penerima e-kasih yang tahun lepas, dia tak ambil borang tu. Dia tak ambil dia punya kad tu. Jadi mereka tidak menggunakan kad sihat Johor tu. So, pada kali ini, semua kena mohon balik dan melalui pejabat DUN nanti yang dia akan pilih lah. Bagi setiap DUN, 180 permohonan diperuntukkan bagi kategori keluarga manakala selebihnya individu. Terdapat lebih 200 klinik panel yang terpilih di seluruh negeri Johor untuk kemudahan pemegang kad itu.